14.00 TKP RT 01 Kelurahan Perumnas Rahma Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1 Kota Lubuk Linggau. Kasus pembunuhan ini bermula dari pelaku, ya. Pelaku ini disodomi sebanyak 5 kali dengan janji-janji diimingi. Sekali disodomi dijanjikan Rp300.000. Nah, pelaku ini, tersangka ini bekerja kepada si korban, pembantu rias dengan gaji setiap melakukan menjadi pembantu rias bayarannya 50. Karena pelaku ini tidak punya uang, terus si korban melakukan sodomi dijanjikan dengan uang 300, akhirnya pelaku ini mau. Setelah disodomi sebanyak 5 kali, terus si korban kurang prestasi, tidak membayar tersangka, ya. Setelah itu tersangka ini kesal, akhirnya dibunuh pelaku ini, ya. Pelaku dibunuh, semestinya dia udah dijanjikan terus untuk dibayar, ya. Mungkin langsung kita tanyakan kepada tersangka. Namamu siapa? Marianto. Siapa? Marianto. Marianto. Ya. Terus pekerjaan kamu apa? Selama ini pedagang ikan, Pak. Kamu asli mana? Bengkulu Utara, Kota Jamamura. Bengkulu Utara, Jamamura. Coba kamu ceritakan kenapa sampai si korban ini kamu bunuh. Yang pertama, yang sodomi yang diinginkan dengan uang sampai 5 kali aku di sodomi, inginan itu tidak ada. Yang kedua, itu dia merias, membawa-bawakan barang setiap merias paling tidak 50. Cuman sudah berapa kali ikut dia merias, tidak ada yang diberikannya. Di rumah gitu, aku beres-beres, nggak ada ini kan, apa, nggak semediam aja, nyuci baju, di piring, segala macam, masak.